apa ya, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah kita lihat positif side-nya aja gitu. Dari misalnya kita sekeluarga deketnya cuma pas bulan puasa aja gitu kan, kumpul-kumpul bareng keluarganya di sini, sama Allah kita dikasih untuk udah stay aja dulu di rumah, berkumpul bareng keluarga, bahkan jauh sebelum puasa gitu. Iya sih, Ramadan udah bentar lagi banget ya, alhamdulillah. Gak kerasa, cuman ya mungkin masih sedih lah, karena kayak kita di Indonesia tapi di seluruh dunia kan juga terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi apa ya, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah kita lihat positif side-nya aja gitu. Dari misalnya kita sekeluarga deketnya cuma pas bulan puasa aja gitu kan, kumpul-kumpul bareng keluarganya di sini, sama Allah kita dikasih untuk udah stay aja dulu di rumah, berkumpul bareng keluarga, bahkan jauh sebelum puasa gitu. Jadi biar kita nggak terlarut dalam kesedihan karena ada ya COVID-19 ini, ya menurut Amel lihat sisi positifnya aja sih. Kita juga kayak suka doa gitu, sempat sedih nggak sih, nggak bisa untuk sementara jadi nggak bisa terawih berjemaah dulu atau gimana? Benar. Kebetulan kalau emang keluarganya Amel tuh mostly tiap tiap puasa tarawihnya di rumah sih gitu. Jadi cuman sedih banget karena katanya kalau sampai puasa udah selesai, belum selesai juga ini pandemi COVID-19, kan bakal nggak ada sholat Id ya. Itu sih yang menurut Amel paling sedih gitu, karena kan itu kayak tanda lebaran gitu. Cuman ya makanya kita berdoa aja kalau sebelum puasa selesai, COVID-19 ini udah selesai gitu. Dan juga terawih sih benar, juga nggak bisa kan. Yang paling sedih adalah biasanya nih ngabuburit kan, ya nggak sih? Kalau ngabuburit kan kita jalan-jalan, beli takjil dekat rumah gitu, sambil olahraga misalnya. Sekarang jadi nggak bisa karena ya udah memang diharuskan untuk stay di rumah aja. Jadi kita bikin takjilnya di rumah aja deh, jadi nggak bisa ngabuburit.